kita beli kaleji. Bersih guys, dia habis apa-apa cuci tangan. Nah tapi garuga harum. Salah akun. Baru dipuji. Tapi bersih kok ini-ininya tuh. Tempat-tempatnya segala macam clean. This is clean. Very good angker. Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun ya pun, balik lagi nih sobat akuntan sama akun ya kan. Sobat akuntan, kali ini akun mau ajak sobat akuntan semua cari-cari kaleji sobat akuntan. Karena akun pengen banget makan kaleji. Bayangin teman-teman, akun sakit 3 hari, 4 hari sama hari ini. Akun gak keluar kamar, akun makan seadanya. Alhamdulillah waktu itu nyetok mie. Nah itulah parahnya ya, nyetok mie dan nggak bisa keluar karena sakit. Tapi tetap makan mah makan nasi kayak gitu. Tapi tetap aja nggak enak makannya kayak gimana gitu. Jadi sekarang aku mau pelampiasan makan habis sakit. Jadi aku mau makan kaleji guys. Nah, kita cari kaleji. Kemarin aku udah dapat kaleji yang murah. Dan pokoknya kalejinya murah lah guys. Enak banget juga kalejinya. Kemarin aku udah nyobain. Enggak sih kemarin-kemarinnya lagi. Cuman baru datang lagi. Mau datang lagi hari ini. Kita cek-cek dan kita pantau. Yuk kita gas. Yo guys, balik lagi nih. Ini aku lagi sama uncle yang kemarin parcel uncle. What is your name uncle? I forget. Alagaten. Hah? Alagaten. Alagaten. Guys, namanya Uncle Alligator. Mantap, ini baik banget guys. Jadi beliau jualan kaleji, itu ada kaleji. Ada kaleji, ada paha ayam. Tadi aku beli yang ini boneless. Boneless ini sekitar 100 rupiah atau 20 ribu. Yang sayap ayam nih berapa tadi ya? 50. Tapi aku beli yang 50, yang bonus. Biasa guys, orang sakit banyak maunya biasanya. Gitu. No. Ya, angkelnya nih. Bersih banget guys, sumpah. Ini maksudnya nggak kotor gitu, bersih. Kaleji angkel 50. Kaleji 50. Kaleji. Nah, kaleji. Nah, 50 rupiah ya. Kita beli makan. Mantap. Kita beli kaleji. Bersih guys, dia habis apa-apa cuci tangan. Nah tapi garuga harum. Salah akun. Oh no. Baru dipuji. Tapi bersih kok ini-ininya tuh. Tempat-tempatnya segala macam clean, this is clean. Very good uncle. Wow. All clean. Jadi semuanya bersih guys ya. Enak. Kemarin akun beli di sini guys. Akun baru nemu di sini. Dan lebih murah di sini ternyata. Ternyata semakin kita explore semakin banyak yang murah makanan guys. Ini aku beli 150 dapat kaleji 100 gram nih ya. Ini 100. Maksudnya dapat 100 gram boneless sama dapat kaleji 50 rupiah. Wah, mantep nih. Kita makan kaleji makan nih malam ini. Kita makan, kita mukbang. Ini crispy nih kelihatannya. Tunggu ini ya dulu ya. Oke. Sekarang waktunya bayar guys. Oke, total how much angka? 150.
perempuan 50. Nah, mana lagi? Aduh. Counting. Tiga angker. Jadi semuanya 30.000, guys. Wah. 30.000. Yang ayam nih dia nih. 30.000 yang ini, yang boneless ini 100 rupiah atau 20.000. Yang kaleji ini 50 rupiah atau 10.000. Murah lah, alhamdulillah. Next time kita cobain paha ayam ya. Wah, this is nice nih. Paha ayam. Apa namanya? Dada. This is wings yang kali ya, or what? Oh, dia ada tulangnya di dadanya. Dia ada sayap-sayap gitu. Kalau ini boneless full. Emang pakai bumbu merah, guys. Special masalah, mantap. Ini tinggal dua doang nih. Thank you, uncle. Guys, ini potong uncle-nya. Bonusnya masih banyak. Ini ya masih banyak nih kaleji-nya nih. Kaleji spesial favorit ini lagi ditabur. Nah, ini favorit nih. Favorit di sini ya ini. Kaleji. Kalau misalkan di Nelgi, di Uttar Pradesh banyak juga kayak gini, guys. Cuman mereka jarang yang pakai bumbu merah. Kalau di Chennai pasti pakai bumbu merah. Kali thank you uncle ya. Setelah kita lanjut jalan. Ada anak bule makan enak banget. Macet guys. Tuh dia. Nih. Enak banget udah dapat kaleji, udah dapat anggur. Jadi kita tinggal lanjut pulang. Enak banget ya, dekat rumah aku tuh enaknya, guys. Kalau misalkan untuk cari-cari makanan deket, apa-apa tuh deket kayak gitu. Termasuk ini kalejinya dan anggurnya sudah dapat. Sekarang waktunya kita pulang. Mantap. Biasanya bapak-bapak beli minuman sama beli nginang, guys. Kebetulan nih udah maghrib, jadi nah kacang panjang bro. Pengen sih, cuman gimana ya, susah masaknya. Bukan susah sih sebenarnya, malas aku masaknya, guys. Nah kemarin nih tempat kita beli Indomie itu di sini nih, guys. Ini di namanya Middle East. Itu kayak warung impor gitulah. Tapi dia rata-rata enggak sih, mix juga. Ada yang dari Prancis, Indonesia, Thailand. Produknya macam-macam. Tapi dia belum ada mie goreng. Ya, teman. Tunggu aku nyari mie goreng, guys. Ya, kita mau berangkat pulang teman-teman. Dan alhamdulillahnya tadi tuh yang bikin aku senengnya, kenapa aku suka belanja di situ, karena di situ tuh bersih, guys. Jadi kita mau belinya juga nyaman, walaupun ada garuk-garuknya tadi ya, ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting mah cuci tangan dulu, maksudnya udah cuci tangan lagi kayak gitu. Ada sih beberapa garuknya tadi, tapi tumben tadi tuh bersih banget. Aku suka, makanya aku suka belanja di sini. Tuh guys. Kalau teman-teman makasih banyak ya yang udah ngikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.